daerah ya yang ingin menuju ke Tulungagung belok ke kiri nih ya. Ke Tulungagung ke Kediri belok ke kiri dari Jalan Veteran. Untuk papan petunjuknya tadi tidak kelihatan ya, soalnya ketutupan daun-daunan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, ketemu lagi di channel saya di Eka Ranca. Ini yang akan saya lanjutkan kembali menyusuri kota Blitar atau keliling di kota Blitar ya. Jadi tepatnya ini adalah setelahnya Gapuro. Selamat datang di kota Blitar. Dan ini ternyata kena lampu merah ya teman-teman. Oke, sabar menunggu dan menanti. Jaman darinya. Oke, dan ini sudah hijau ya teman-teman. Nah, saya lanjutkan kembali. Jadi ini ada papan petunjuk ke kanan mengarah ke Bung Karno, maka Bung Karno itu ke kanan. Saya masih lurus ya. Begitulah situasi dan kondisinya di kota Blitar dari arah Silopuro ya, lewat Silopuro melewati jalur ini ya. Jadi kalau melewati Pelingi ya, tidak melewati jalur ini. Oke, ini berada di kota Blitar. Kotanya Blitar ya begini ya. Nah, ini di kotanya Blitar ya, situasi dan kondisinya kanan kiri. Oke, yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini biar tidak ketinggalan info yang saya berikan di YouTube saya ini ya, dan biar tahu kondisi jalan di Jawa Timur dan sekitarnya itu perkembangan itu bagaimana. Oke, diam aja. Banyak sekali request tentang kota Blitar. Jadi ini baru ini saya bisa membuatkan tentang keliling di sekitaran kota Blitar. Jadi inilah kondisi dan situasinya di kota Blitar. Oke teman-teman, di Jalan Bali teman-teman ya. Ini saya berada di Jalan Bali ya. Bukan Pulau Bali, tapi di Jalan Bali di daerah kota Blitar. Ini plat B pun ya juga masuk sini ya, plat B. Hati-hati. Oke, ada satlantasnya. Ya, ada banyak warung ya di pinggir-pinggir jalannya. Dan sebelah kirinya adalah Persatuan. Apa ini ya? Wah, ini tidak terbaca. Oke. Nah, itu ada masjid ya teman-teman. Kalau ingin menuju ke kota Blitar ya belok ke kanan ya, itu ada pojokan masjid itu. Kalau ingin menuju ke Tulungagung ke kiri pun juga bisa, lebih baik ke kanan saja ya. Nah, ikuti plakat petunjuk, belok ke kanan itu jalannya lebih enak daripada belok ke kiri, jalannya kecil. Nah, ini ada masjid di pojokan ya, ini ada tulis Masjid Jami. Masjid Jami Usisa Litakwa. Jadi ini situasi dan kondisinya di kota Blitar, dan ini masih kena lampu merah kembali. Dan ini masih bersama dengan Mas Ibad ya. Jadi dia ya tahu ya tentang kota Blitar, soalnya dia sering sekali keliling-keliling di kota Blitar ya. Dia dengan santainya memegang setir. Ini persenelengnya pun sudah diajukan ya, masuk satu. Oke, dan saya lanjutkan kembali keliling di sekitaran Blitar. Dan ini ada taman-taman ya sekitaran kota Blitar. Ini di Jalan Veteran ya, itu ada tulisannya ya, di Jalan Blitar, di Jalan Blitar, di daerah Blitar. Ini saya berada di Jalan Veteran di Kabupaten Blitar. Oke, dan sebelah kanan ini yang cari ini oleh-oleh ya, sebelah kanan ini ya teman-teman, sederetan itu tempat oleh-oleh khas Blitar. Dan ini ya masih merambat ya. Wah, ternyata ini ada orang mau belok ke kiri, jadi mengakibatkan merambatnya di jalan. Nah, ini ada mobil Cherry sedang parkir ya ternyata. Oke. Nah, di sini ada bakso Arema ya, Arema. Blitar ada bakso Arema ya. Dan ini ya di Jalan Veteran, yang belum tahu Jalan Veteran di kota Blitar ya, bina situasi dan kondisinya di daerah kota Blitar di Jalan Veteran ya. Tuh.
Ya, emang di kota ya, padat sekali penduduk ya teman-teman. Dan ini terlihat ini ya. Jadi ingin menuju ke alun-alun ataupun makam ya tinggal lurus saja ya. Tinggal lurus saja sampai mentok sana ya teman-teman. Oke. Oh, ada orang mau menyebrang ya. Ada belakang ini ada konter ya, ada konter. Dan ini ada lampu merah ya, yang ingin menuju ke Tulungagung belok ke kiri nih ya. Ke Tulungagung, ke Kediri belok ke kiri dari Jalan Veteran. Untuk papan petunjuknya tadi tidak kelihatan ya, soalnya ketutupan daun-daunan gitu. Jadi ya, saya ini lurus ya. Jadi untuk videonya saya skip kembali. Oke, dan ini sudah hijau kembali. Jadi yang ingin menuju ke kota Kediri, ke Tulungagung belok ke kiri ini dari jalur Veteran ya, lurus menuju ke Kota Blitar, maksud saya ke arah alun-alun ya. Ini jalur menuju ke Tulungagung. Nah, ini adalah jalur ke Tulungagung dan Kediri ya teman-teman. Oke, simak terus video saya ini, jangan di skip ya, biar tahu situasi dan kondisinya di kotanya Blitar itu bagaimana. Dan ini jalurnya baru ya, untuk aspalnya ini terlihat baru ya, terlihat ini kan masih menghitam begini ya. Dan untuk sebelah kanan pun untuk ini ya masih berserakan untuk kerikil-kerikilnya ya. Ini masih baru ya, ini jalur menuju ke Tulungagung menuju ke arah Kediri di daerah Jalan Melati ya. Ini di daerah Jalan Melati ya teman-teman. Ini ada masjid sebelah kiri ini, Al Mubarok ya, di Jalan Melati ya. Situasi dan kondisinya di Jalan Melati guys. Dan ini ada SMA Blitar 4. Nah ini ya, saya akan menunjukkan kanan kiri begini ya, situasi dan kondisinya di kota Blitar. Dan sebelah kiri ini banyak sekali orang jualan begitu. Nah, ini ada pembuangan sampah TPS, tempat pembuangan sampah. Dan sebelah kanan ini ada Grand Maspion, Mansion Hotel di Jalan Melati ya. Ini yang ingin nginep ini mengarah ke Tulungagung ya, ini bisa nginep di Grand Mansion ya. Jalur menuju ke arah Tulungagung menuju ke arah Kediri. Dan ingin menuju ke Trenggalek ya lewat dari jalur ini ya, soalnya kan harus melewati Tulungagung barulah ketemu Galek, Ponorogo, Pacitan, Madiun, wah dan sebagai jalan selanjutnya lurus menuju ke Serengat, ke Kediri ataupun menuju ke Serengat ya tinggal lurus saja ya. Dan ini masih kena lampu merah ini. Oke, jalur tentunya saya skip kembali. Bisa belanja. Oke, dan ini sudah hijau lampunya, lanjutkan kembali perjalanan mengelilingi kota Blitar. Di sebelah kan ada pos 3 polisi lalu lintas. Dan sebelah kanan ini ada gereja. Dan ini ada ini ya, orang anu warna apa tuh, silver, orang silver. Dan sebelah kanan ada gereja. Oke teman-teman. Oke, Jalan Melati. Oh, sebelah kiri ini anu kerjaannya ujuk. Iya, ada rumah ngono. Iya. Baru eling aku Jalan Melati. Kau berene, kau tak jalan ini. Orang ada yang ngirim gambar ngono. Ini sebelah kiri ada Mitsubishi, dealer Mitsubishi, dan ini ada papan petunjuk ya teman-teman. Ini kalau ingin menuju ke makam Bung Karno belok ke kanan ya, ingin menuju ke makam Bung Karno ke alun-alun, kalau lurus mengarah ke Kediri ya, ini ingin menuju ke makam Bung Karno belok ke kanan ataupun mengarah ke Malang ya. Ini saya mengarah ke Tulungagung ke Kediri ya teman-teman. Kapan-kapan ini saya buatkan yang mereview tentang makam Bung Karno di daerah Blitar ini. Beginilah ya situasi dan kondisi ini, jalur menuju ke Tulungagung ya. Ini ada dealer, dealer ada ini ya, tempat beli handphone begitu ya. Oke, jika saya menyebutkan salah ya bisa dikoreksi di komentar, yang hafal tentang Blitar ya ataupun yang asli di kota Blitar ini. Dan ini masih kena lampu merah,
Dan untuk videonya saya skip kembali. Oh, dan ternyata ini sudah hijau kembali, jadi tidak saya skip. Oh, ternyata cuma jalan sebentar ya teman-teman. Maaf ya saya belepotan ngomong. Dan di sebelah kanan ini banyak sekali orang parkir di pinggir jalan ini ya. Dekatnya lampu merah, guys. Dan itu dia, ternyata saya skip kembali, nanti akan saya lanjutkan kembali. Oke, dan ini sudah hijau kembali. Ini ada papan petunjuk. Ini akan saya bacakan, kalau ke kiri mengarah ke Tulungagung ya, mengarah ke terminal. Nih, kalau lurus mengarah ke Srengat, ke Kediri. Oke, jadi untuk videonya saya akhiri di sini ya. Saya akhiri di sini. Ya, di pinggirnya sebelumnya lampu merah, akan menuju ke Tulungagung Kediri. Oke, teman-teman. Oke ya, jika ada salah kata saya mengucapkan atau menjelaskan tentang perjalanan keliling di Kota Blitar, bisa dikoreksi di komentar ya, teman-teman. Ini saya berada di toko ya. Untuk ini saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.